Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Maria aja. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk kulineran lagi. Ini kita sudah berada di Kabu Jombang ya. Ini ada soto ayam Lamongan, yaitu soto ayam Prima Rasa ya. Kita mau cobain gimana sih rasanya? Penasaran? Ayo kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian Bapak sinten? Bapak Parmanto. Bapak Parmanto. Nggih, Pak, niki soto ayam kampung khas Lamongan nggih. Ya, ini khas Lamongan soto ayam Prima Rasa. Prima Rasa nggih. Bukae jam pinten? Buka jam 7. Jam 7 pagi. Sampai jam pinten? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Ini per porsi berapa, Pak? Ya, proporsi itu yang kayak gini 12.000, ada yang setengahnya tuh 8.000. Oh, setengahnya 8. Porsi kecil. Kecil sama besar ya. Ini kita daerah pundi? Daerah Kabu Jombang. Kabu Jombang ya, ini di soto ayam Prima Rasa, mantap. Berarti buat sarapan cocok, makan siang, makan malam ya. Dari pagi sampai malam ya. Kita bisa cobain untuk soto ayam Prima Rasa. Kita mau pesan Pak ya, dua ya. Yang porsi biasa aja. Yang besar apa kecil? Yang kecil, dua. Ya, tambah apa ada? Tambahnya jam siang udah habis Mbak. Biasanya daikan kepala, sayap, jeruan. Tiga jeruan adanya. Jeruan, ya tambah jeruan Pak ya? Okay, dua-duanya. Dua-duanya, minumnya es teh. Yeah, mantap, kalau kalian jalan-jalan ke Kabu, mampir di Soto Ayam Prima Rasa khas Lamongan. Mantap. Ini mbaknya karyawan sini? Iya. Oh. Sudah lama ini bukanya? Pinten tahun Pak ini bukanya? Ini bukanya sudah 10 tahun, Mbak. Oh, sudah 10 kita tahun. Kan oh. Sekarang sudah di depan kecamatan tuh nggih. Ya, oh, nggih nggih. Terus pindah ke sini itu nggih. Sudah 4 tahun, Mbak. Oh, mbaknya ini juga dari sana pindah ke sini? Ya, mbaknya dari sana. Oh, pindah ke sini ya. Ya. Sabari ruame Mbak ya. Alhamdulillah ya. Sabari ruame. Ini pas. Ya ini bapaknya. Ayam kampung ya Pak? Ya yang ketengok ya. Berapa potong ayam sehari? Alhamdulillah per hari minim 30 ekor. Oh, 30 ekor ya. Wah, mantap kita sekali. Kita ambil yang 40 sampai 45. Oh. Tambah jeruan, Pak? Iya, tambah jeruan. Khas Lamongan, Ji. Tong goreng, itu koyanya ya, spesial koya. Minumnya es jeruk nggih? Es jeruk kali? Nggih. Ini dia teman-teman, soto ayam Prima Rasa. Ini tadi saya porsi yang sedang ya. Porsi sedang, ada porsi sedang, ada porsi jumbo. Keluarganya. Porsi besar, porsi kecil ya. Terus bisa beli sayurnya aja atau kuahnya aja ya. Oh.
Ini dia ya teman-teman, satu porsi. Ini porsi kecil loh, padahal buahnya ya teman-teman, porsi kecil padahal ini. Ada porsi yang besar juga di sini. Ini ada jeruknya, ngambil sepuasnya ya. Terus kecap. Ini sama kalau kurang asin bisa tambah garam. Terus ini ada sambelnya, itu sepuasnya ya. Mau ambil power juga nggak apa-apa. Ini sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Kita cicipi originalnya dulu tanpa kita kasih sambal. Tadi saya nambah rempelwati ya teman-teman. Di sini tuh bisa nambah kayak ceker, terus kepala gitu ya, bisa. Kita kuahnya dulu ya. Seger, kuahnya seger. Kuahnya seger karena ayam kampung ya. Terus langsung kita bumbui untuk sambelnya ya. Lihat. Saya kasih pedas biar mantap. Terus saya kasih jeruknya. Lalu mau saya kasih kecap sedikit ya, racik. Kita campur. Kita campur ya teman-teman. Langsung kita lahap. Segar. Mau kasih, saya kasih jeruk lagi biar tambah enak. Ini langganannya para sopir ya, sopir truk ya teman-teman. Nah itu loh. Langganannya para sopir truk. Kurang pedes ya. Saya tambah sambal lagi. Biar lebih mantap. Mantap. Ya pedesnya lupa. Pakai kerupuk ini ya. Minumnya es jeruk teman-teman, tolong dulu.
Baiklah teman-teman, saya terus makannya dulu ya, saya mau nikmati dulu. Tuh habis teman-teman, sampai kuah-kuahnya. Sampai tetes terakhir. Mantap. Tuh lihat teman-teman, ini makin ramai ya. Makin ramai yang makan di sini, berarti kan benar-benar mantap ya, karena laris manis. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, sudah habis, sudah bersih habis, kita mau bayar dulu ya. Yuk. Sampun, Mas. Iya. Yeah. Makan soto dua yang kecil tambah jeroan. 19. Dua-duanya tambah jeroan? Iya, dua-duanya tambah jeroan. Terus tambah kerupuk satu. 28, 30. Sama es jeruk. Es jeruknya dua. Es jeruknya dua. 38. 38. Iya. Iya. Terima kasih, nggih. Langsung disiapkan gini ya, Mbak ya. Biar kalau antri gak itu? Gak terlalu lama. Gak terlalu. Alhamdulillah kita sudah selesai kulineran di Soto Ayam Prima Rasa Lamongan. Ini di daerah Kabuh, Jombang ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti kulineran saya hari ini. Dan jangan lupa tetap di like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman ada rekomendasi kulineran di Jombang yang enak-enak, terutama daerah Ploso dan Kabuh dan sekitarnya, komen di bawah ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kulineran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.